Lempengan logamnya juga terbuat dari baja atau logam Damaskus. Selain keunggulan visi dan strategi Panglima Salahuddin Al-Ayyubi dengan pedang Damaskus, Salahuddin dan pasukannya berhasil merebut kembali tanah kota suci Yerusalem dari tangan pasukan Salib. Pedang Damaskus ini sangat kuat, namun tetap fleksibel sehingga ujung pedangnya dapat ditekuk hingga ke dagang pedang. Pedang ini juga sangat tajam sehingga dapat memotong pedang Eropa dengan mudah. Bahkan sejumlah sumber menyebutkan pedang Damaskus dapat memotong selai sutra yang dijatuhkan ke tanah. Ciri khas pedang Damaskus adalah adanya pola tanda air di permukaannya, mirip dengan keris Indonesia atau pedang Jepang. Namun, tanda air pada baja Damaskus bukan karena teknik lipatan logam, melainkan timbul secara alamiah. Penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan mengungkap sebuah rahasia yang luar biasa, yaitu keberadaan karbon nanotubes di dalam pedang Damaskus. Ternyata, tanpa disadari, pembuat pedang di abad ke-12 ini menggunakan teknologi nano ketika menempa pedang. Pada perang Salib, pasukan Eropa dikejutkan oleh pedang yang dimiliki oleh pasukan Muslim karena dapat menembus baju zirah pasukan Salib, bahkan mampu membelah tameng mereka. Inilah pedang Damaskus, senjata kaum Muslim yang ditakuti oleh Eropa selama beberapa abad lamanya. Tanda, tahukah Anda wadah yang ditaburi kemenyan atau kayu gaharu sehingga menimbulkan aroma khas yang sering dianggap sebagai media klinik? Ternyata aroma bau-bauan yang ditimbulkannya sangat disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara banyak masyarakat di tanah air masih menganggap gaharu hanya sebagai alat untuk ritual-ritual mistik pada dukun, pengantar sesajen, penyembah berhala, dan semacamnya. Baunya identik dengan pemanggilan arwah dan aroma yang menyenangkan, yang dikira akan bisa membuat para lelembut dan setan-setan berdatangan. Maka wajar saja jika banyak masyarakat di tanah air yang risih dan alergi atau kurang serak dengan barang antik bernama gaharu ini, sama dengan kemenyan. Umumnya gaharu yang bentuknya seperti arang kayu diletakkan di atas bara api dalam wadah tanah liat memang menjadi trademark para dukun dan para nuni, seperti film horor saat ini yang benar-benar tidak mendidik. Mereka selalu menggunakan gaharu. Fenomena seperti ini sering terpampang di hamparan tikar para dukun dan dipopulerkan di film-film layar lebar bertemakan horor, sehingga semakin menambah pandangan sinis orang dalam dan para sahabat sendiri saat menyukai wangi-wangian, baik yang berasal dari minyak wangi hingga gaharu, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis. Misalnya, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Dari Nafi, ia berkata, apabila Ibnu Umar mengukup mayat atau membakar gaharu, maka beliau mengukupnya dengan kayu gaharu yang tidak dihaluskan, yang dicampurkan dengan tepung balus. Kemudian beliau berkata, beginilah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengukup jenazah atau membakar gaharu untuk mayat. Hadis riwayat Muslim.
Itu sebabnya seorang sahabat wanita mulia, Asma binti Abu Bakar, pernah berwasiat pada keluarganya. Jika ia meninggal, agar kain kafannya diuapi dengan bakaran kayu gaharu. Asma berkata kepada keluarganya, "Berilah uap kayu gaharu, ukuplah pakaianku jika aku meninggal. Taburkanlah hanut pewangi mayat kepada tubuhku. Janganlah kalian tebarkan hanut pada kafanku, dan janganlah mengiringiku dengan membawa api." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pembakaran kayu gaharu dilakukan karena aromanya yang sangat harum dan menyegarkan. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa gaharu itu merupakan aroma surga. Rasulullah SAW bersabda, "Golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama." Sampai ucapan beliau, "Nyala perupaan mereka adalah gaharu." Imam Abu Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Aroma wangi gaharu pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk menebarkan wewangian di Masjid Nabawi. Rasul bersabda, "Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil kalian, dari pertikaian di antara kalian, pendarahan kalian dan jual beli kamu. Ukuplah masjid-masjid itu pada hari perhimpunan kamu, dan jadikanlah pada pintu-pintunya itu alat-alat bersuci kalian." Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Majah, Abdul Razak dan Al-Bayhaqi. Generasi terbaik setelah Nabi pun melakukan hal yang sama. Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa Nuaim bin Abdillah Al-Mujammar, bekas budak keluarga Umar bin Khattab, seorang ulama besar Madinah, membakar gaharu untuk membuat harum Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu masih banyak juga riwayat-riwayat dari Nabi yang menyebutkan kegunaan gaharu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dengan demikian, penggunaan gaharu merupakan hal yang disenangi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada masa para sahabat dan seterusnya, baik sebagai wangi-wangian maupun hal-hal yang bersifat keagamaan. Pemirsa sana, ternyata gaharu selain untuk wangi-wangian juga bermanfaat untuk kesehatan, sehingga banyak digunakan sebagai pengobatan, bahkan untuk aromaterapi. Kian yang dianggap klinik oleh masyarakat Indonesia, ternyata produk istimewa yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Itu sebabnya, sampai saat ini, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, gaharu kerap hadir di beberapa acara. Seperti acara wisuda tafis, acara penyucian dan pembersihan Ka'bah, dan lain sebagainya. Hal itu untuk mengharumkan udara dan menyenangkan jiwa para peziarah. Karena menurut salah satu hadis Nabi, para malaikat itu suka bau-bau yang wangi dan membenci bau-bau busuk. Malaikat adalah salah satu makhluk halus tak terlihat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Imam Muslim, Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan melalui Aisyah radhiyallahu anhu. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan Adam diciptakan dari apa yang dijelaskan kepada kalian. Malaikat adalah tentara Allah. Tuhan menganugerahkan kepada mereka akal dan pemahaman, naluri untuk taat, serta memberi kemampuan untuk berbentuk dengan berbagai bentuk yang indah, dan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jumlah malaikat Allah ini sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Hanya Allah yang tahu. Kita dapat membayangkan betapa banyaknya mereka. Dari pengalaman Rasul melihat mereka saat melakukan Isra dan Mi'raj. Setiap tempat di langit dipenuhi malaikat, bahkan Rasul menyebutkannya dengan jelas. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam perjalanan ini pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita betapa banyaknya jumlah malaikat dalam sabdanya. Neraka Jahannam pada hari kiamat memiliki 70.000 kendali. Setiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril tentang Al-Baitul Ma'mur, malaikat agung itu menjawab, "Ini adalah Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat sholat di sana, dan yang sudah sholat tidak akan kembali lagi ke sana." Walaupun dalam bahasa Arab angka 7 tidak harus dipahami sebagai bilangan di bawah 8 dan di atas 6, karena 7 bisa berarti banyak yang tak terhitung. Paling tidak, teks-teks keagamaan itu dapat menggambarkan banyaknya jumlah malaikat yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah. Bahkan walaupun angka-angka yang disebutkan Al-Quran menyangkut malaikat-malaikat tertentu, kita hanya bisa berhenti pada bilangan itu dan tidak mengetahui persis jumlahnya. Misalnya, ketika Allah menjelaskan tentang Arasy, singgasana Tuhan, kelak di kemudian hari dinyatakannya. Pada hari itu,
8 malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Kahfah ayat 17. Apa makna kata 8 pada ayat ini? 8 orang, atau bisa juga dah. Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Zakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Quran Surat Al-Mudathir ayat 31. Pemirsa sana, Bir Barhut atau Sumur Barhut di wilayah Hadramaut Yaman ini konon menjadi tempat arwah orang-orang kafir, calon penghuni neraka. Ketika orang-orang kafir dicabut, membawa arwahnya menuju langit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk melemparkan arwah itu, dan Sumur Barhut inilah yang diyakini sebagai tempatnya. Informasi ini memang terdengar janggal, karena urusan orang-orang yang telah meninggal dunia termasuk perkara gaib, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terkesan seperti cerita mitos dan legenda. Tapi banyak orang memperbincangkannya, bukan hanya orang-orang awam, sampai para ulama pun memperbincangkan Sumur Barhut ini. Memang ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah air Zam-Zam, karena air tersebut seperti makanan yang bisa mengenyangkan dan air tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan seburuk-buruknya air yang terdapat di muka bumi adalah air yang berada di sumur Lembah Barhut. Letak sumur ini di wilayah Hadramaut, seperti kaki belakang. Setiap pagi, air di sumur itu naik ke atas, dan setiap sore di sumur itu airnya kering, karena airnya turun lagi ke dasar sumur." Hadis riwayat Tabrani. Dalam Asar Sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ruh kaum beriman ditempatkan ke Jabiyah, dan ruh kaum kafir ditempatkan ke bukit Hadramaut yang disebut Barhut." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Sebaik-baik bukit manusia adalah bukit di Makkah, dan seburuk-buruk bukit manusia adalah bukit Al-Aqaf, yaitu bukit di Hadramaut yang disebut dengan Barhut. Di dalamnya terdapat ruh kaum kafir." Abdullah bin Umar juga mengatakan, "Sesungguhnya ruh kaum kafir dikumpulkan di Barhut, sebuah lembah di Hadramaut, dan ruh mu'min di Jabiyah. Telaga Barhut ada di Yaman, dan Jabiyah ada di Syam." Para ulama dahulu mensifati sumur ini kedalamannya tidak terukur. Tidak ada yang sanggup menuruni sampai ke dasarnya. Mungkin yang dimaksud orang tak sanggup menuruni hingga ke dasarnya adalah tidak adanya yang mampu menuruninya tanpa bantuan peralatan canggih. Karena dahulu belum ada peralatan itu. Tak ada yang bisa memastikan apakah yang disebut dengan Barhut oleh para sahabat itu Barhut yang di wilayah ini atau ada yang lain dan tak diketahui. Ya, kepada keluarganya. Tapi tidak seorang pun dari anggota keluarganya yang mengetahui. Orang itu pun mengadukan masalahnya kepada para ulama Mekah. Menurut cerita laki-laki itu, mereka menjawab, "Jika separuh malam telah berlalu, mendekatlah ke sumur Zam-Zam. Lihatlah dan panggil namanya. Jika ia termasuk penghuni surga, niscaya ia akan menjawab panggilanmu pada kali pertama." Maka orang itu mengikuti nasihat, mereka mendatangi sumur Zam-Zam dan memanggilnya. Namun tidak ada jawaban. Karenanya ia kembali kepada mereka dan menceritakan apa yang telah terjadi, bahwa ia telah memanggil, tapi tak ada yang menjawab. Mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Kami khawatir, jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Kalau begitu, pergilah ke tanah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Barhut. Katanya, sumur itu berada di tepi Jahannam. Lihatlah di waktu malam, dan panggillah temanmu. Jika ia termasuk penghuni neraka, niscaya ia akan menjawab panggilanmu. Maka orang itu pun berangkat ke Yaman dan bertanya tentang sumur itu. Seseorang menunjukkannya dan ia pun mendatanginya di malam hari. Ia melihat ke dalamnya dan berseru, "Hai Fulan!" Ternyata ada jawaban. Ia bertanya, "Di mana uang emasku?" Dari dalam sumur itu ada yang menjawab, "Aku tanam di bagian ini dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukan kepada anakku. Carilah, pasti kamu mendapatkannya." Orang itu kembali bertanya, "Apa yang menyebabkanmu berada di sini? Padahal menurut prasangka kami, kamu adalah seseorang yang baik." Dari dalam sumur terdengar jawaban lagi, "Aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini."
Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan ikatan rahim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak.